Kementerian Pertahanan Rusia merilis video saat pesawat tanpa awaknya menyerang infrastruktur militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video yang dibagikan pada Rabu, 16 Maret 2022, serangan drone, Inohodets, milik Rusia menyerang benteng dan kendaraan lapis baja milik Ukraina. Tampak dalam video itu percikan api mengepul ke udara saat pesawat Nir awak Rusia menembakkan rudal ke arah sasaran kendaraan lapis baja yang berada di bawahnya. Adapun daya dukung perangkat drone adalah 300 kg. Drone ini mampu mendaki hingga ketinggian 7,5 km dan mencapai kecepatan hingga 200 km per jam, radius penerapannya adalah 300 km. Dalam catatan, Rusia berulang kali mengerahkan pesawat Nir awaknya untuk memburu kelompok nasionalis Ukraina. Rusia sejauh ini telah berhasil menghancurkan sejumlah target milik militer Ukraina.